Ada banyak cara untuk mengungkapkan rasa cinta kepada sesama, seperti yang dilakukan para siswa SMA MTA Surakarta ini, yang mengungkapkan rasa cinta terhadap saudaranya dengan setetes darah. Setetes darah? Ya, siswa SMA MTA yang tergabung dalam Palang Merah Remaja atau PMR rutin menyelenggarakan bakti sosial donor darah yang bekerjasama dengan PMI Kota Surakarta. Beginilah antusiasme para siswa saat mendonorkan darahnya di SMA MTA Surakarta pada Rabu lalu. Donor darah merupakan agenda rutin 3 bulanan yang digelar sebagai wujud kepedulian terhadap sesama, sekaligus membantu PMI dalam pemenuhan stok darah bagi masyarakat. Kali ini, donor darah mengangkat tema Cintai Saudaramu dengan Setetes Darahmu. Melalui tema ini, para siswa ingin mengekspresikan kepedulian mereka terhadap sesama. Ketua Panitia Yasid Az-Zahid menyampaikan, kegiatan donor darah diikuti para siswa dan siswi SMA MTA Surakarta, guru dan karyawan, alumni SMA MTA, serta masyarakat sekitar. Tujuan dari kegiatan donor darah ini adalah yang paling utama, yaitu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga menambah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta meningkatkan rasa peduli terhadap sesama. Salah seorang peserta ialah Muhammad Dafa Fadilah yang baru pertama kali mendonorkan darahnya. Pertama itu saya kira tuh rasanya tuh sakit, ngeri. Ya. Itu sebagai amal, ternyata setelah saya coba, donor darah itu enak, sehat, dan badan menjadi ringan. Ya. Jadi buat teman-teman yang selama ini masih takut donor, jangan takut. Enak kok, mantap. Mari kita coba untuk donor. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Anda Prasetyo melaporkan.